Oke, okay, Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, bahwa Grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS yang akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 19 Oktober, dari jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi, malam minggu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman uh, akan dapat rumus-rumus uh, swing pendek STS dan rumus-rumus ODT, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu penasaran Fajar Deli itu ngambil saham swing atau ngambil saham harian itu dari mana? Nah, ini kita rumusnya akan bedah semua dan kita akan berikan semua ke teman-teman yang ikut kelas nanti tanggal 19. Nah, nanti teman-teman akan -teman juga akan dapat bonus ya cara menghitung harga wajar saham karena banyak teman-teman yang bertanya bang gimana cara dapetin rumus nah rumus harga wajar saham itu akan kita bagikan secara gratis bagi teman-teman yang ngikutin kelas ETS nanti di tanggal 19 kita akan kasih contoh ini adalah salah satu skinner Sugiono yang baru-baru ini teman-teman yaitu Medco nah Medco itu muncul di Sugiono di 1310 Nah sekarang Medco harganya udah 1370 Asalnya nah, adalah Antam Nah Antam ini pernah muncul di sinyal Sugiono Di harga 1325 Kalau teman-teman ngikutin Grup STS pasti tahu nih ya di sini ya. Dan sekarang Antam harganya berapa? Silahkan cek sendiri. Nah, untuk Sugiono Mini ini pernah muncul BSBK di harga 58. BSBK sekarang harganya udah 63. Jadi teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis. Free update versi, langsung cat saya aja teman-teman karena kelas ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Selamat pagi, semuanya, ini Fajar Deli dan kali ini kita ngobrol satu ya dan ngitung harga wajar juga ya nggak hanya satu. <laughs> Harga wajar saham BTPS Ini juga permintaan guys Bang bahas BTPS dong yang lagi koreksi Nah emang bener ya Untuk BTPS ini lagi koreksi guys Dari harga eh, 1420 Dan sekarang jadi ya 1200 Nah udah turun lumayan ya Untuk BTPS mungkin turun 10% lebih ya Nah ini menarik kalau menurut saya teman-teman ya Untuk BTPS Nah kalau kita lihat di sini BTPS tuh kayak bentuk chart apa nih Ya chart apa nih Lihat nih ini kan a uh, shoulders ini head ini shoulders. Nah, kalau memang dia membentuk head and shoulders, targetnya berarti ke sini, teman-teman. Nah, ya. Tek, tek 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 kayak gitu guys, ya. hns uh, chart. Nah, maksudnya kayak gini. Nah, ini head hns guys. Kayak gini guys ya, ini hns ya. Tek 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 nah kalau dia mantul di sini berarti a uh, shoulders kayak gitu. Nah, ini kita bisa manfaatin momennya nih untuk si uh, BTPS nih dan kita hitung juga deh harga wajarnya nih apakah BTPS nih masih mahal atau udah murah? Nah kita hitung dulu tentunya ya dan BTPS ini tentu aja teman-teman udah tahu ya BTPN Syariah nih bank Syariah guys ini bank Syariah kedua ya setelah BRIS ya yang pertama tuh BRI tuh yang gede ya BSI nah terus yang kedua adalah BTPS guys. Nah kita lihat. Um, kita masukin dulu guys data-datanya biar teman-teman itu nanti bisa uh, apa namanya buat pertimbangan gitu ya hari ini BTPS asingnya masih net sell tipis ya si net cell tipis untuk si asingnya nggak uh, ngaruh juga sebenarnya ini tinggal nanti kalau dan saya yakin nih kayak BTPS ini kalau nanti di bulan November dia bakal naik lumayan kenapa karena di bulan November itu uh, suku bunga akan turun lagi minimal 25 basis point jadi istilahnya nanti uh, bank kayak BTPS juga akan dapat sentimen juga Nggak hanya BTPS sih, hampir semua bank pasti November nanti naik Kalau misalnya uh, suku bunga dipangkas lagi walaupun cuma 0,5 basis point ya Oke kita lanjut, ngisi um, data dulu guys <laughs> Kita ngisi data ya, di sini untuk harga buku guys Nah harga buku kita skip nanti ya Oke mas bro, datanya udah kita masukin semua Dan ini kebetulan aja APBV-nya ah, sekarang lagi satu, Ya, di sini harga bukunya itu adalah 1188 dan untuk harga saat ini 1190. Dan berarti pas banget nih BTPS di PBV satu kali. Jarang-jarang ya ada saham yang ngepas banget ya harga dan PBV-nya kayak gitu, Guys. Nah, kita buka, Guys ya, untuk harga wajar dari BTPS. Nah, ternyata harga wajar dari BTPS itu di harga 1800-an di PBV 1,56. Satu setengah ternyata BBV-nya teman-teman ya, berarti masih separoh ya kemungkinannya. Berapa? Satu? Eh, ya Allah kita hapus. Mana sih, Histori. Di harga satu um, delapan lah, seribu satu delapan lima puluh. Di sini teman-teman harga wajar. nah satu delapan lima puluh teman-teman. Nah, itu ternyata, um, apa namanya, tak close dulu nih, guys. Nanti aku balas nanti ya. Nah, di sini, um, sempet, oh ini harga wajarnya mantul ya. Ternyata harga wajarnya di harga pandemi, guys. Ini waktu pandemi ya, di tahun 2020, teman-teman udah ada di bursa saham belum? Tahun 2020 ya. Ini mantul ceprot gitu ya, di sini di harga pandemi ya. terus Lama gitu ya, terus jadi mantul lagi nih di 2023 mantul, terus dia jebol ke bawah. Nah, kayak gitu guys ya, pas banget ya, ternyata harga wajar itu ngepas banget ya. Di sini jadi support nih, nah di sini support, di sini support, ya kan. Terus dia naik sampai ke atas gitu ya, terus sekarang di bawah harga wajar, teman-teman. Jadi udah aman lah, BTPS guys, untuk saat ini ya, jauh banget di bawah harga wajar ya. Jadi di sini, berarti harga wajarin jadi resistennya. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat nih BTP sudah ke 1.600, 1.700. Nah, itu saatnya jual bukan saatnya buy. Nah, saatnya buy kapan ya? Sekarang. <laughs> Kayak gitu, guys. Di lembah sekarang kalau udah ke 1.600, 1.700 sudah mendekati harga wajar ya, jangan beli. Gitu, jangan jadi badut. <laughs> Itu ya guys ya untuk si BTPS Dan BTPS ini juga uh, bagi dividen kok Jadi aman ya Kita lihat ya BTPS Nah BTPS ini bagi dividen itu di sini dividennya separuh guys Tahun lalu tuh bagi separuh ya 50% Berarti dividennya berapa? Nah EPS-nya di sini 145 Bagi 2 145 bagi 2 Nah dividennya berarti 72 Kita anggap 72 ya Berarti 72 dibagi harga yang sekarang 1190. Namanya dividen yield enam 6%. Lumayan ya, ini sama hak dengan dividen Telkom segini. Bahkan lebih rendah mah Telkom mungkin cuma 5 lima lima persenan yieldnya ya. Dan ini masih 6. Jadi istilahnya lumayan. Ini bahkan BTPS kalau ini udah dividennya setara BCA, Mandiri, BNI gitu. Jadi jangan anggap sebelah mata nih saham BTPS teman-teman. Ini dividend sama loh sama saham BRI, Mandiri. Ini bahkan lebih gede dari BCA loh. Gitu guys ya untuk si uh, BTPS. Dan kalau misalnya sih ini bisa dicicil untuk saat ini, cicil aja guys. Nah untuk targetnya ya, ya kita nggak usah nganggap ke harga wajar terlalu jauh gitu ya. Nah target terdekat nanti ya mungkin ke 1.300an lah untuk si BTPS. Atau kalau misalnya uh, dia membentuk head and shoulders berarti targetnya ke sini. Nah, di punggungnya atau di pundaknya di sini, teman-teman, di harga 1300 untuk si BTPS. Dalam waktu dekat ya, mungkin bulan ini semoga. Oke, Mas Bro. Mungkin saja Series untuk like subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.